Perubahan wajah Amanda Manopo imbas injeksi filler dagu pakesangan Arya Saloka di IG itu jadi begini. Wajah Amanda Manopo telah dikagumi terlebih setelah membintangi sinetron Ikatan Cinta bareng Arya Saloka. Namun ternyata Amanda Manopo rajin melakukan perawatan. Terbaru, pemeran Andin itu terekam melakukan perawatan wajah di klinik Dermapro Jakarta. Hal ini terekam dalam postingan Instastory-nya baru-baru ini. Rupanya itu dari postingan akun @klinikdermaprojakarta. Dalam postingan akun itu terekam Amanda melakukan injeksi filler yang mengandung asam hyaluronat. Terekam dagunya disuntik cairan yang mengandung asam hyaluronat itu. Hasilnya wajahnya terlihat berubah terutama di bagian dagu. Injeksi filler yang mengandung asam hyaluronat bertujuan untuk membuat wajah tampak lebih segar dan proporsional secara instan dengan downtime yang minimal, tulis akun itu. Lantas apakah itu injeksi filler asam hyaluronat?